pesta di tanggung tahun. Serikai pun disibukan. Ah, ini dulu tersilap aku pesta nanas di Serikai. Tidak dirinya.
Dapat titik yang kena pemberian mentalnya aku bisa kita satu di bulan 12. Angin lamanya, angin jauh, sebulan lagi. Ya, jadi ya, ini menurut itu, mengenai kami, sepanjang tahun, sepanjang bulan, udah itu, start dari gawai kemarin, sampai ujung tahun itu, nah segini itu, kita ada dua selawat tetap, terus, full speed kami, sampai ujung tahun. Ya. Halo, apa yang aku bersama Kak Gati, mungkin tak ada setelah boleh ketemu kalau Datuk mengantuk. Alamak dan ketemu jaga aku lagi, mungkin dah boleh kini Mai Datuk melakukan ini, Datuk lagu lagi? Tak! Boleh? Nanti kita berjalan ini. Nanti kita selalu pernah dalam Facebook. Mesti kita pernah nama tu dari viral video, aku pun mesti pernah beberapa itu video itu mesti dah selama lama tu pernah di tinggal yang warna tu boleh tangan tu malam tu harap tu tinggal yang batu malam tu setuju tak? Okay, jadi kita kena masa jam lagi kita akan kawal kereta dan tenor relax dulu. Di program kita di Pajai, program kita di Main Kawah Melur Kerajaan kita. Terus kalau berdua, bukai lawan, bukai sungguh. Tujuh semua yang bersama untuk kita bersama-sama semua.
Oke, terima kasih Ricky and Desa dengan dua lagunya. Adakah respon sudah terhibur? Oke, baiklah. Kita akan teruskan lagi malam ini. Dengan pertandingan akhir untuk Bintango Idol sepanjang pesta Bintango 2022. Dan teman-teman semua, sebanyak 22 peserta telah pun mendaftar pernyataan di pentas saringan yang dilaksanakan pada 20 bulan lepas, di mana kita telah memilih 10 orang yang terbaik dari yang terbaik untuk ke pentas final Bintango Idol sebenarnya pesta Bintango 2022. Oke, baiklah. Kita tidak ingin membuang terlalu banyak masa. Kita tampilkan peserta yang pertama yang akan mendendangkan. Oke, baiklah. Kita masih lagi menunggu juri-juri kita untuk bersedia di meja penghakimannya. Dan sebelum itu, saya ingin memperkenalkan kepada semua barisan juri-juri hakim yang akan menghakimi atau menilai para peserta yang akan berentak di pentas final Bintango Idol pada malam ini. Saya perkenalkan ketua juri, saudara Junaidi Jerwai, daripada Kelab Anak Seni Meradung.